Liverpool bantah klaim Barcelona soal harga Chow Tin Ho. Liverpool membantah pernyataan Barcelona soal alasan mereka gagal menggaet Philippe Chow Tin Ho di musim panas ini. Liverpool menegaskan bila mereka memang tidak tertarik melepas pemain andalannya tersebut. Chow Tin Ho memang menjadi target utama Barcelona untuk menggantikan peran Neymar yang pergi ke Paris Saint-Germain. Namun, usaha Barcelona untuk mendapatkan Chow Tin Ho mendapat 3 kali penolakan dari Liverpool. Direktur olahraga Barcelona, Albert Soler, pun mengungkapkan alasan klubnya gagal mendapatkan Chow Tin Ho. Menurutnya, El Barca tidak tertarik mendatangkan Chow Tin Ho karena Liverpool membanderolnya hingga 200 juta euro, atau sekitar Rp3,1 triliun. Akan tetapi, Sky Sports melaporkan bila Liverpool langsung menyatakan bantahannya dan menilai klaim dari Barcelona sangat salah. The Reds memang tidak meladeni tawaran yang datang dari klub manapun. Liverpool pun mengklaim Barcelona tentunya tahu betul dengan sikap dan kebijakan klub. Meski sempat beredar kabar bila Barcelona akan kembali mengajukan tawaran untuk Chow Tin Ho pada Januari 2018. Barca sendiri akhirnya menggaet Ousmane Dembele dari Borussia Dortmund untuk menggantikan Neymar. Barcelona menebus pemain berusia 20 tahun tersebut dengan harga 150 juta euro dan memberikan kontrak selama 5 tahun,